Halo, assalamualaikum. Balik lagi bersama Bengkel Logi. Oke, jadi kali ini saya mau buka dashboard nih, bos bos semua. Ini mau saya buka dashboardnya ini. Ini saya buka. Kenapa? Karena dulu ini pernah dibuka, tapi AC-nya itu di sini tuh bocor. Jadi anginnya itu nggak keluar ke sini. Jadi keluarnya tuh banyak keluar yang di sambungan di dalam sini. Oke. Jadi AC-nya itu dingin, tapi anginnya sedikit. Jadi percobaan, percobaan ya. Kalau misalkan bagus, alhamdulillah. Nggak juga nggak apa-apa, namanya juga bengkel Oji, bengkel dadakan. Akhirnya ini ya harus penuh dengan ekstra hati-hati. Anginnya itu dia nggak kenceng. Nah, itu ada rongga-rongga udara. Jadi coba nanti saya akan coba ini tebelin biar si udaranya itu langsung nah bos. Langsung gede gitu ya. Oke. Nanti kita play lagi. Kita cek dulu kebocoran lubang-lubangnya di mana ya. Oke, ini ya. Tadi udah dibuka dashboard. Tadi ini saya pasang pakai ini ya. Nah, ini dilapisi lagi ini biar si udaranya nggak kabur ini. Karena pas kemarin dicek tuh udaranya tuh keluar dari pinggir-pinggir ini. Nah, pinggir ini. Ini saya kasih apa sih? Busa ya. Ini peredam, tapi lumayan lah kayak gini. Terus di sininya juga. Ini ya, ini dipasang juga di sininya, di dashboardnya. Nah, di sininya dipasangin juga. Ini diharapkan sih udaranya nggak keluar lagi ya, langsung masuk ke sini. Jadi nggak kemana-mana. Oke, sekarang kita pasang dashboardnya ya. Kita pasang dashboard. Sudah apa? Sudah dirasa udah bener sih. Kita pasang dashboard ya. Oke, kita pasang dashboard sekarang ya. Kita balikin lagi dashboardnya ke sini, tempelin lagi. Cekidot.